Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan sosialisasi dan pembinaan tiga dosa pendidikan, bullying, intoleransi, dan kekerasan pada anak yang ada di SMP Negeri 813 oleh DP 3A PKP Kota Salatiga nanti. Atas limpahan karunia, nikmat dan rahmatnya, kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan kegiatan advokasi pendidikan sebaya sebagai pelopor dan pelapor pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah tahun 2023. Adapun susunan acara yang akan berjalan pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat adalah jingle, yang kelima materi, dan yang keenam doa dan penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan doa. Keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing berdoa di persilakan. Tidak ibu semua tadi ya? Tering, dari sambutan. Jadi kalau semuanya sudah clear, sudah baik, maka insya Allah ini sekolah akan menjadi nyaman, aman. Jadi ya anak-anak. Nah sekarang kalian sudah kelas 7-8, sebentar lagi ke kelas 9, dan kelas 9 lulus masuk ke SMA. Tolong diingat, tidak boleh pacaran sebelum SMA lulus. Gitu ya. Jadi cegah perkawinan dini, karena semua anak yang di bawah 18 tahun itu apabila melakukan perkawinan, maka dampak resikonya sangat besar. Satu, belum siap reproduksi baik perempuan maupun laki-laki, ya kan? Nanti apabila tetap dilakukan, teman-teman dan teman-teman, jangan ada pacaran dulu. Ya, karena setan di situ ada. Saya terjadi dan siapa yang Setuju ya? Setuju. Terima kasih atas perhatiannya.
silakan mengikuti kegiatan ini. Jadi, maka demi Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 pelaksanaan aplikasi peduli sekolah sebagai program platform untuk kekerasan dalam sekolah. Terima kasih.